Gibran Raka Buming banjir hujat dan usai sebut gizi ibu hamil butuh asam sulfat. Dokter Tifa, ilmu dari mana tole? Emang ibu hamil karatan? Dilansir dari kila.com, Gibran Raka Buming banjir hujatan usai sebut ibu hamil harus diperhatikan asam sulfatnya. Dokter Tifa pun angkat suara. Pasalnya calon wakil presiden cawapres Gibran Raka Buming mengatakan asam folat menjadi asam sulfat. Dokter Tifa pun menegur kesalahan tersebut. Semakin berang, Dokter Tifa mengatakan dari mana Gibran Raka Buming belajar soal asam sulfat untuk ibu hamil. Dokter Tifa tampak memiliki bahan untuk menghujani Gibran Raka Buming setelah tudingan ijazah palsu atau les. Setelah cawapres Prabowo Subianto itu salah sebut asam sulfat untuk ibu hamil, Gibran Raka Buming banjir hujatan kembali. Dokter Tifa pun mengatakan bahwa ia semakin yakin soal kualitas Gibran Raka Buming. Dokter Tifa pun memberikan kritikan menohok kepada Gibran. Menurutnya wali kota Solo itu salah sebut lantaran kualitas pendidikannya hanyalah sarjana kursus. Kualitas sarjana kursus terlihat dari bagaimana dia pikir asam folat sama dengan asam sulfat. Dikira perut ibu hamil karatan kali, makanya dikasih asam sulfat. Oh alale tole. Kritik Dr. Tifa melalui akun @DrTifa. Menurut Dr. Tifa, Gibran Raka Buming memiliki kesalahan yang fatal hari ini. Ia mengatakan nutrisi untuk ibu hamil membutuhkan asam sulfat sehingga agar lebih sehat. Dr. Tifa menambahkan bahwa sampai saat ini menurutnya Gibran Raka Buming tidak memiliki kapasitas mumpuni. Ini bukan soal salah bicara yang selesai cukup dengan minta maaf. Menyebut asam folat dengan asam sulfat, apalagi sampai dua kali, ini fatal. Harusnya kamu malu, tidak punya kapasitas. Berani-beraninya jadi cawapres, tambah Dr. Tifa kembali. Ya, punya. Tetapi Gibran Raka Buming sudah meminta maaf soal salah sebut asam folat menjadi asam sulfat. Itu kan jadi sorotan apa itu, sih kemarin Ya, mohon maaf, mohon dikoreksi ya. Mohon dikoreksi ya, kata Gibran Raka Buming Raka kepada wartawan di program Bung Karno GBK. Namun Gibran Raka Buming mengatakan bahwa sangat bersedia mau masyarakat menilai dia. Sorry ya, maaf, mohon dikoreksi. Biar warga yang menilai ya. Namun ketika ada yang menyebut hal ini sebagai alasan dia takut menghadapi debat cawapres, kampanye bersama Prabowo biar masyarakat Subianto menilai ya punya yodium dan yodium mas salah ya kebohongannya mas itu salah mas itu kan jadi sorotan itu mas Ya mohon maaf mohon dikoreksi ya harusnya apa tuh mas kalau bukan asam sulfat biasanya nanya apa asam folat asam kemarin saya nyebutnya apa asam sulfat asam folat jadi sorotan ini sorry ya maaf mohon dikoreksi